di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunnya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Yang masya Allah, yang kita lihat hasilnya dengan karya-karya yang beliau wariskan kepada kita. Nah, termasuk salah satu yang diwariskan adalah kitab ini. Kecil pada ukurannya, tetapi besar artinya. Ringkas, tetapi sangat luas. Termasuk yang terbaik ditulis dalam masalah wasiat kepada atau dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian kita sebutkan pula sekelumit tentang anaknya Abul Qasim dan Abul Qasim Ahmad, Abul Hasan Muhammad Ibnu Al-Baji alaihima rahmatullah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dan kitab ini termasuk juga diriwayatkan oleh para ulama dengan berbagai sanad sampai kepada Imam Al-Baji alaihi rahmatullah. Misalnya rawaha Ibnu Khair fi Fahrasati. Ibnu Khair Al-Andalusi meriwayatkan dalam Fahrasatnya, diriwayatkan dari banyak syekhnya. Qala rahimullah, kitabu wasiyatil qadhi Abil Walid al-Baji libnai haddathani biha Abu al-Asbaq ibn Abi al-Bahr qira'atan alaih, diceritakan kepadaku oleh Abu al-Asbaq ibn Abi al-Bahr qira'atan alaih, yaitu dibacakan kepadanya. Wa Abu al-Hasan Ali ibn Mawhab ijazah, dan dari jalan Abu al-Hasan Ali ibn Mawhab tapi ijazah, tanpa dibacakan dan tanpa dibacakan oleh syekh. Qala, keduanya berkata, haddathana Abu al-Walid al-Baji rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Abu al-Walid al-Baji rahimahullah, seperti yang terdapat dalam Fahrasah bin Khair al-Andalusi. Kemudian wa haddathana biha Tahir ibn Khalaf ibn Khairah Abu al-Hasan min ahli jazirati Syuqqar kama fil mu'jam di ashabi Abi Ali al-Sadafi, dalam mu'jam Abu Ali al-Sadafi yang ditulis oleh Ibn al-Abbar al-Andalusi. Kemudian riwayat Ibrahim bin Ahmad bin Khalaf ibn Jama'ah Abu Ishaq al-Dani munawalatan, yaitu diserahkan kitabnya dengan ijazah an Abi Ali al-Sadafi, dari Abu Ali al-Sadafi al-Jami' rahimahullah rahmatullah. Kemudian diriwayatkan pula oleh Al-Qasim ibn Yusuf Al-Tujibi dalam Barnamajnya, Barnamaj Al-Tujibi. Qala rahimahullah, wasiyatul qadhi Abil Walid Al-Baji Sulaiman bin Khalaf Al-Tujibi rahimahumullah ta'ala, qara'tu jami'aha bimadinati Bijaya. Saya baca seluruhnya di kota Bijaya, harasahullah ta'ala, semoga Allah menjaganya. Wa haddathana biha anil qadhi Al-Khatib Abi Muhammad Nubartalah sama'an illa yasiran min akhiriha. Dan dia ceritakan pula kepada kami dari Qadhi Al-Khatib, dari Al-Qadhi Al-Khatib Abi Muhammad Ibn Bartalah sama'an, yaitu didengar dari lafaz syekh, illa yasiran min akhiriha, kecuali sedikit dari akhir kitab ini. Fa'innuhu munawalatun bi'isnadihi fiha. Di situ ada dengan munawalah sampai ke akhir, ada beberapa sanad
yang mungkin kita lewati, ya bercepat selesai. Nah, barangkali tidak begitu diperlukan oleh sebagian. Tapi bagi peneliti itu diperlukan. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Sekarang kita masuk ke perkataan Imam Al-Baji rahmatullahi taala alaih. Bismillahirrahmanirrahim di halaman 23 dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Biasanya seluruh urusan yang besar selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillah, dengan berharap pertolongan Allah, dengan berharap pahala dari Allah, berharap taufik dan inayah dari Allah, dan seterusnya. Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Semoga selawat kepada disampaikan Allah SWT kepada sayyidina Nabi kita, penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi dan keluarga serta para sahabatnya. Ma'asyar kiram dirahmati Allah. Jadi menyebut nama Allah kemudian selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitulah sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qala al-faqih Al-Qadi Abu al-Walid Sulaiman ibn Khalab ibn Sa'ad ibn Ayyub al-Baji, berkata al-faqih, ini gelar memang patut disematkan kepadanya, dan bukan dia yang menyematkannya, bukan pula universitas atau jurusan atau sekolah pasca sarjana, tidak, tetapi ilmunya lah yang berhak dia dapatkan gelar ini, al-faqih, yaitu ahli fikih. Ahli fikih, bukan sarjana fikih. Kalau sarjana fikih kadang-kadang tidak ahli fikih, tapi sarjana fikih. Tapi ini al-faqih, benar-benar belajar dari guru-gurunya dari awal sampai selesai. Kalau kita sarjana fikih, caplok sini, akhirnya jadi pakar fikih. Kalau sekarang dengan sistem SKS, sistem kebut semalam. Kadang-kadang ada pula yang kuliahnya di awal semester masuk dosennya, kemudian di akhir semester untuk ujian kasih diktat. Ya, sang dengan guru aja ngantuk-ngantuk, apalagi baca sendiri. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Tapi beliau adalah betul-betul menghabiskan waktu, jadi 13 tahun dia belajar ke timur, dan sebelumnya di barat, di Andalus. Jadi al-faqih, beliau adalah imamnya mazhab Maliki yang besar di masanya. Al-Qadhi, karena beliau diangkat untuk beberapa kali menjadi qadhi di Andalus. Abu al-Walid Sulaiman ibn Khalaf ibn Sa'ad ibn Ayyub al-Baji libnaihi, berkata al-faqih al-qadhi Abu al-Walid Sulaiman ibn Khalaf ibn Sa'ad bin Ayyub al-Baji libnaihi, kepada dua orang anaknya, Muhammad dan Ahmad. Abu al-Qasim wa Abu al-Hasan, musyian lahumah, yaitu memberi wasiat kepada keduanya. Ala ma yata'allaqu bi amri dinihima wa dunyahuma rahmatullahi alaihim. Jadi beliau membagi wasiatnya kepada dua, wasiat yang berkaitan dengan masalah agama, itu akhirat, dan masalah dunia, itu warasalah dunia begini dan agama begini, karena dua-duanya diperlukan dalam menghadapi kehidupan. Dunia ini jembatan menuju akhirat. Siapa yang menitinya dengan benar selamat sampai, maka dia selamat di akhirat. Tapi kalau tidak menitinya dengan benar,
dia mungkin tidak sampai ke kampung halaman yang asli, yaitu surga Jannatul Na'im. Ala ma yata'allaqu bi amri dinihima wa dunyahuma rahmatullahi alaihim, semoga rahmat Allah kepada mereka semuanya. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Biasanya kalau ayah menasihati atau berwasiat, tentu ada rasa yang lebih dibanding orang lain, karena seorang ayah mewasiatkan ini karena dia ingin anaknya berhasil. Bahkan masing-masing kita yang sudah menjadi ayah, ya, yang sudah menjadi ayah, yang belum penasaran aja dulu, ini yang sudah jadi ayah atau jadi ibu, selalu ingin anak kita lebih baik dari kita. Ya Ustaz, ya, tentu ingin anak lebih baik dari kita, betul kan? Betul kita. Sebab apa? Sebab kalau anak lebih hebat dari ayahnya, ayahnya tetap terangkat, tidak mungkin dilepas namanya. Anak siapa itu? Ya, tapi kalau seandainya ayahnya yang terangkat, anak-anaknya belum tentu. Berapa banyak ulama ayahnya lebih dikenal, lebih populer, sehingga anaknya tidak bisa populer seperti ayahnya, bahkan tidak dikenal sama sekali dari dulu sampai hari ini. Berapa banyak ulama-ulama besar tapi anaknya tak tersebut. Tapi kalau anak yang terangkat, ayahnya mesti terbawa, karena si Fulan bin Fulan. Orang selalu nanya itu anak siapa, bukan nanya itu ayah. Kan jarang nanya sih. Kalau bila ada orang hebat misalnya di satu tempat, baik hebat dengan ilmunya, hebat dengan hartanya, hebat dengan jabatannya, hebat dengan perangainya, ya, banyak perangai. Nah, orang nanya anak siapa? Kan tidak nanya ayah siapa kan? Rata-rata nanya itu anak siapa. Jadi baik buruknya anak, ayah tak boleh lepas. Ya, ayah tak boleh lepas. Tapi kalau ayah yang baik atau yang buruk, anak boleh saja lepas. Begitu juga kalau anak bikin perangai, yang dipanggil siapa? Ayahnya. Tapi kalau ayah bikin perangai, jarang orang manggil anaknya. Ya, karena biasanya kalau ayah bikin perangai, dewasa dia tanggung jawab sendiri. Tapi kalau anak bikin perangai, tanggung jawab orang tua. Jadi nasihat wasiat ini betul-betul dari hati, dari Imam Al-Bazi. Makanya ma kharaja minal qalbi waqa'a bil qalbi, yang lahir dari hati biasanya jatuh pula ke hati. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, yabnayya, wahai dua anakku, dari ibnaya, jadi sejarah ibnaya tanda dia munadam dan mudhaf sehingga mansub. Yabnayya, wahai kedua anakku, hadakumullah, semoga Allah membimbingmu berdua dengan hidayahnya. Wa arsyadakuma, dan menunjuki kamu berdua. Wa waffaqakuma, dan memberikan taufik kepada kalian berdua. Wa asamakuma, dan menjaga memelihara kalian berdua. Hadakumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Karena faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, siapa yang Allah berikan hidayah baginya, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Maka dimulainya dengan hidayah. Semoga Allah memberi kamu hidayah, karena hidayah itu melahirkan lapang dada kita menerima segala kebaikan. Setelah itu kalau sudah lapang dada, wa arsyadakuma, kalau sudah lapang menerima, mudah ditunjukkan. Mudah ditunjukkan, wa arsyadakuma, dan semoga Allah pula menunjukkan kepada kalian. Apa itu? Ar-rusdu, disebut juga dengan al-aqlu, yaitu akal, wa zakat, dan kecerdasan.
Makanya anak-anak yang ditinggal oleh warisan, ditinggal oleh orang tuanya tetapi tidak rasyid atau belum berakal, maka tidak diserahkan warisan kepadanya. Nah, wa arsyadakum, semoga Allah mencerdaskan kalian berdua, menunjuki kalian berdua setelah dapat hidayah tadi, karena hidayah itu memudahkan segala petunjuk itu masuk. Tapi kalau hidayah belum terbuka, petunjuk itu tak akan apa, kita ikut, tidak akan bermanfaat. Makanya di sini pentingnya hidayah. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Maka Imam Al-Baji memulainya dengan hidayah, setelah itu mudah untuk ditunjukkan. Nah, kalau sudah nerima ditunjukkan, wa waffaqakuma, semoga Allah berikan taufik kepada kalian. At-taufik yaitu bantuan pertolongan Allah untuk kita selalu berbuat yang benar. Berkata muwaffaq, berkata benar. Beramal muwaffaq, amal yang benar. Dari mana datangnya? Dari hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, lalu diberikannya taufik. Jadi taufik kekuatan menerima dan mengikuti. Menerima dan mengikuti. Wa asamakuma, dan semoga Allah menjaga kalian dari apa? Menjaga kalian dari dosa-dosa, menjaga kalian dari tersesat, menjaga kalian dari menyimpang. Baik, kaum muslimin dan muslimat, dari situ datanglah wa tafaddala 'alaikuma bi khairid dunya wal akhirah. Kalau sudah hidayah masuk, petunjuk mudah diterima, kemudian dapat taufik mengamalkan yang benar dan dijaga dari menyimpang dan kesalahan, saat itu Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan dunia dan akhirat. Wa tafaddala 'alaikuma bi khairid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberikan karunia kepada kalian berdua berupa kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia kaum muslim dan muslimat, rezeki yang dimudahkan, dan rezeki itu bukan hanya berupa uang, bukan hanya berupa barang, bukan berupa aset, bukan berupa anak. Banyak rezeki itu. Di antara rezeki adalah maunya kita menggunakan rezeki itu untuk yang berguna bagi kita di akhirat, itu rezeki. Maunya kita duduk di majelis-majelis ilmu yang mengingatkan kita pada Allah dan hari akhirat, itu rezeki. Dapatnya kita istri yang mudah untuk mengikuti hidayah Allah, rezeki. Bahkan dapat pun istri yang sulit untuk mengikuti rezeki, ya rezeki juga. Antum semakin besar pahalanya menghadapi bila sabar. Ya Ustaz ya, masih ingat kan kemarin kisah? Kisah apa? Istri yang garang, singanya jinak. Belum pernah dengar? Oh, mau dengar juga? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Belum pernah ya saya? Sudah kayaknya. Oh belum? Oh yang 100 dinar, oh ya Masya Allah, itu hafal nampak ya, kalau ini hafal ya Masya Allah. Nah, ini ada seorang yang tinggal di Irak, dia punya istri yang Masya Allah, ahli ceramah. Ini ya, tak berhenti-henti ceramah, dan vokalnya tinggi, orangnya vokal gitu, siapa saja kena. Jadi suatu hari ada temannya dari daerah lain, teman suaminya. Suaminya bekerja sebagai tukang cari kayu bakar. Berapa lah dapat penghidupannya. Nah, dapat istri yang seperti ini, dia luar biasa sabarnya. Ini rezeki dia nikmati. Luar biasa. Gimana? Ini modelnya salah satu. Datang temannya dari tempat jauh. Waktu itu suami tak ada di rumah. Apa dia tanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari situ jawabannya ada ketus. Ini rumahnya
si fulan ya, memangnya ada apa? Kamu begitu kan? Memangnya ada apa? Nasihat temannya. Kemana beliau? Ya, enggak tahu tempat ke mana. Mudah-mudahan enggak pulang lagi kita. Subhanallah. Fulan enggak pulang lagi. Biasanya pulangnya berapa? Biasa pulang lepas asar. Kalau gitu saya tunggu ya, terserah nak nunggu, nak tidak itu usah kamu. Subhanallah. Antum kalau bertamu seperti itu gimana kira-kira? Hah? Langsung buat headline berita. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Ditunggu. Ketika datang suaminya diiringi oleh seekor singa besar, singa jantan. Singa ini yang mengangkatkan kayunya. Jadi kayu diikat di punggung singa itu. Dia berjalan nanti. Apa sebab? Ya, karena istrinya garang, singanya jinak. Nah, itu. Jadi kalau antum sudah terbiasa dengan yang garang, insya Allah singa jadi jinak. Ketika sampai di rumah, ya, sang istri langsung ceramah. Jangankan dapat makanan yang selesiap, apalagi dapat ucapan yang romantis, apalagi ciuman mesra. Gak ada. Makanan tak ada. Yang ada sumpah serapah. Subhanallah, tapi tak terdengar satu patah kata pun dari sang suaminya. Jadi dia mandi, siapkan makanan untuk tamu, dia persilakan masuk, dia siapkan, dia sendiri yang masak untuk tamunya. Coba bayangkan, dari pagi berangkat kerja, pulang kerja, dia pula yang siapkan air mandi untuk tamu dan makan, dia yang siapkan sendiri sambil diceramahin, sambil dengar ceramah. Ya, live. Langsung live dia. Subhanallah, kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Sang tamu tentu melihat itu, ya jaga privasi keluarga lah, dia diam-diam saja. Cuman hatinya tetap bertanya-tanya, tapi dia simpan saja. Yang terlihat olehnya, subhanallah, sabarnya teman saya ini. Tak ada ngomong apa-apa dia, dia santai aja, seperti tak ada apa-apa. Ya bahasa kita ada katal dia. Nah, terus 3 hari pulanglah kawan ini. Tahun depan dia datang lagi, kawan akrab. Bagaimanapun dia nak jumpa dengan kawannya. Datang. Pas juga dia dulu kan tak ada HP, tak bisa orang hubungi kan. Jadi datang juga sedang tidak ada di depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lain tadi, salam. Jadi kan ini tidak sudah berubah. Ini benar rumah si fulan? Ya benar. Saya istrinya. Di mereka kan tidak buka pintu kalau tidak ada suami. Terus kemana sebulan pergi kerja? Semoga Allah selamatkan dia. Masya Allah. Ada berubah ini. Ya? Nah, ada berubah. Semoga selamatkan dia. Biasa. Kapan pulangnya? Paling lambat lepas asar dia pulang. Insya Allah. Boleh saya tunggu di luar? Ya silakan, silakan. Tidak apa-apa. Selesai ditunggu. Pas datang sang suami. Sekarang dia sendiri yang pikul kayu, tak ada singa lagi. Tambah heran lah kawannya. Ya, banyak sekali perubahan drastis. Sampai di rumah, Masya Allah ya. Istrinya menyambut dengan sangat gembira. Masya Allah, senangnya hatiku abang pulang. Mungkin dapat ciuman juga barangkali ya. Ya kita gak tahu, gak dilihatkan dia apanya tampilannya. Nah, yang penting romantis, bahasanya indah, hilang penat semuanya. Ya, yes. Silakan mandi dulu, aku sudah siapkan air panas, makanan pun sudah siap. Masya Allah. Tadi kan tamu terpaksa nunggu lama kan, hari ini sudah selesai, sudah disiapkan. Kau ini bingung deh, heran deh kan, kok secepat itu berubahnya. Akhirnya setelah 3 hari bertamu kan 3 hari, lalu dia pulang. Tidak izin pulang. Tapi mohon maaf kawan, saya tidak tertahan lagi. Penasaran. Ya penasaran, tidak bertanya. Tapi mohon izin ya. Kemarin pas saya datang, saya lihat istrimu Masya Allah. Ya Masya Allah. Ahli
ahli pokal ceramah. Dan saya lihat kamu ketika pulang dibantu oleh seekor singa mengangkat kayu. Nah pas kali ini saya lihat istrimu sudah berubah total, sudah berubah. Ya, dan semuanya lah ceritakan. Tapi tidak ada lagi singa. Lalu berkatakan, itulah kawan, istri saya yang dulu sudah dipanggil Allah SWT dan meninggal. Semoga Allah mengampuninya. Masya Allah, memang ikhlas dia mencintai saya. Semoga Allah mengampuninya. Akhirnya saya nikah lagi dengan ini. Nah, yang kemarin istri saya kan tanggungnya sendiri garam, sehingga saya dibantu oleh singa. Sebab sampai di rumah kerja lagi, tidak ada yang pijitin. Kalau sekarang enggak, akhirnya singa pun mengerti. Singa pun mengerti, akhirnya singa kembali ke aslinya, garang lagi. Karena istri saya sudah jina. Kira-kira tonton suka yang mana? Istri yang jina, singa garang, atau istri yang garang, singa yang jina? Apa? Suka dua-duanya? Subhanallah. Atau pilih yang mana, Ustaz? Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini kebaikan, rezeki. Dia sabar sebentar, lalu Allah tukar dengan kebaikan yang membuat dia bersyukur. Kemarin bersabar tanpa batas, sekarang bersyukur, nah, terus rezekinya bertambah ke atas. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kebaikan dunia itu banyak. Bila antum dapat hidayah, bila antum dapat irsyad, petunjuk, bila diberikan taufik untuk mengikut, maka Allah SWT akan menjaga kita dari penyimpang. Allah menjaga kita daripada tersesat. Allah jaga kita dari berbagai tipuan, syahwat dan syubhat. Dan di saat itu kita berada dalam kondisi yang diridhai Allah. Nah, saat itu Allah limpahkan karunia bagi kita kedudukan dunia. Dan ini yang dinasihatkan oleh Imam Al-Baji kepada putra atau dua putranya ini. Subhanallah, maka perkataan ulama itu luar biasa kaum muslimin. Antara kata dengan kata itu terpilih. Jadi diberikan hidayah, irsyad, taufiq, kemudian al-ismah. Al-ismah. Dan ismah di sini bukan pemeliharaan yang mutlak, tak ada dosa sama sekali, tidak. Itu hanya bagi pada nabi dan rasul. Ini ismah yang sifatnya relatif, artinya terjaga dari dosa-dosa besar, dari kesalahan yang disengaja. Wawakakuma mahzurahuma birahmatihi. Dan semoga Allah lindungi kamu berdua dari hal-hal yang dilarang di dunia dan di akhirat. Artinya sesuatu yang dikhawatirkan berakibat tidak baik di dunia ataupun di akhirat. Allah yang menjaga kamu, semoga di dunia ini tidak tersesat jalannya. Andainya kamu berdua nanti diberikan kepercayaan amanat, kalian tidak berkhianat dengan jabatan itu. Andainya kalian diberikan popularitas, kalian tidak ujub dan takabur dengan popularitas itu. Ini maknanya, karena masing-masing nikmat itu ada mahzurnya, ada yang dikhawatirkan. Kita kalau terlalu miskin, khawatir berbalik tidak menghadap Allah sama sekali. Ya kan? Kalau terlalu kaya, dia khawatirkan pula durhaka melampaui batas. Karena kalla innal insana la yataga ar-raustauna. Manusia itu cenderung melampaui batas di saat dia sudah merasa cukup. Diberikan kekuasaan, dikhawatirkan berkhianat dengan kekuasaan itu atau menzalimi dengan kekuasaan itu. Makanya dia doakan, ya dia tidak larang kalian nak jadi apa, nanti tidak larang. Cuman semoga Allah jaga kalian daripada hal-hal yang dikhawatirkan dari seluruh yang kalian capai. Jadi guru yang amanah, jadi dai yang jujur, jadi pejabat yang ikhlas, pejabat yang mendahulukan rakyatnya daripada dirinya.
Nah, wa waqaquma mahzurahuma, semoga Allah melindungi kalian berdua, mahzurahuma, yang dikhawatirkan di dunia dan di akhirat, birahmatihi, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dikhawatirkan akhirat lebih dahsyat lagi. Karena penyimpangan di dunia itu akan menjerumuskan di akhirat, kecuali Allah yang jaga dan kehendaki mengampuni kita. Makanya doa Al-Baji memulai wasiatnya dengan bentuk doa kepada Allah untuk anaknya ini. Semoga Allah menjaga kamu berdua dari hal-hal yang dikhawatirkan dari kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di dunia, kalau kalian dapat popularitas lalu takabur dan angkuh, apa yang dikhawatirkan? Orang mencemooh kita. Di depan hormat gerak, di belakang, di belakang meribah kita, belakang mendoakan keburukan untuk kita. Untuk apa yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT? Apalagi kalau kita diberikan suatu pekerjaan lalu tidak menyelesaikan, tetapi kita hanya ingin mendapatkan pujian, bergembira dengan sesuatu yang tidak dikerjakannya, akhirnya tidak selamat juga. Nah, innakuma lamma balagtuma al-hadd alladhi qaraba fihi ta'ayyun al-furud 'alaykuma wa tawajjaha at-taklifu ilaykuma wa tahaqqaqtu annakuma qad balagtuma haddun afwan hadda man yafhamu al-wa'dha ويتبين الرشد ويصلح ويتبين الرشد ويصلح للتعليم والعلم لزمني أن أقدم إليكما وصيتي. Sesungguhnya kamu wahai kedua anakku, di saat kamu berdua sudah sampai pada batas qaruba fihi, dengan batas itu sudah dekat, ta'ayyunul furudi alaikuma, wajibnya secara ain kewajiban-kewajiban agama atas kamu berdua. Jadi kalau kalian sudah mulai akan balik ini, tentu akan wajib bagi kamu berdua melaksanakan kewajiban-kewajiban. Wa tawajjahat taklifu ilaikuma, dan taklif beban-beban syariat itu terarah kepada kalian berdua sekarang. Wa tahaqqaqtu annakuma qad balagtuma, dan saya pun sudah merasa yakin berdasarkan apa yang saya lihat dari kalian berdua, ayah sudah membuktikan qad annakuma qad balagtu qad balagtuma hadda man yafhamul wa'z, kalian berdua sudah sampai pada umur yang bisa memahami nasihat. Wa yatabayyana ar-rusd, dan sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang baik, mana yang buruk. Artinya sudah rasyid, sudah berakal. Wa yusluha lit-ta'limi wal 'ilmi, dan sudah patut di umur itu untuk diajar dan mendapatkan ilmu. Lazimani an uqaddima ilaikuma wasiyati. Oleh itu saat ini wajib bagi ayah untuk menyampaikan nasihat ini. Karena kalian sudah hampir sampai umur yang dengannya kalian wajib melaksanakan perintah agama, dan kalian juga sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Umur kalian sudah bisa memahami nasihat dan untuk mengikutinya. Subhanallah, ini bahasa, nah, dari hati ini ya, ayah sudah tahu kalian sudah paham sekarang. Ini menunjukkan antara ayah dan anak punya hubungan khusus, bukan sekedar perintah atasan ke bawah, tidak, tapi sudah bisa menjadikan anaknya sebagai kawan untuk berkomunikasi dan berkonsultasi. Karena anak itu perlu kaum muslim menusul. Kenapa? Ini kesalahan kita ya, kalau kita kadang-kadang anak lebih senang berkomunikasi, konsultasi dengan temannya daripada ayahnya. Ayahnya kenapa lebih senang? Karena dengan ayah kalau salah-salah cerita,
Ya kan, salah-salah bercerita dengan ayah nanti dapat rotan kita sejak kecil kita. Padahal sebenarnya anak itu ingin diperbaiki dengan cara yang tidak keras itu. Setiap berbicara berunding sama ayah nanti kena marah. Kamu udah besar badan tapi tak juga ngerti-ngerti katanya. Dia nanya karena tidak ngerti, lo kan nanya nih. Awal masa berbulan dia tidak ngerti-ngerti, akhirnya tidak mau dia bertanya sama kita. Akhirnya tak terjadi komunikasi yang intens antara ayah dengan anak. Nah, ini sehingga kita tidak tahu sampai di mana batas umur anak, terbalik atau tidak, tidak tahu. Ini berlaku juga pada anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dengan ayahnya dan anak perempuan dengan ibunya. Kita sering terjadi anak laki-laki nanyanya ke ibu, anak perempuan nanyanya ke bapak. Itu fitrah. Sebab menurut bebata orang Arab, kullu fatatin mu'jabatun bi abiha. Setiap anak gadis itu kagum pada ayahnya, mengagumi ayahnya. Jadi sosok ayah itu menjadi sosok percontohan baginya. Ini kalau ditanya nanti, kamu kalau menikah nanti cari calon suami seperti apa? Pasti banyak disebutnya seperti ayahnya itu. Gimana ayahmu? Ganteng. Nah, terus tidak pernah lihat wanita lain, ibu saja. Nah, kemudian rajin masak, tiap pagi nyepen rumah, rajin nyuci. Apa lagi? Pandai cari duit. Kalau dapat duit serah sama ibu semuanya. Gimana? Pasti anak perempuan ingin dapat suami yang seperti ayahnya. Ya kan? Kalau anak laki-laki gitu juga. Seperti ibu. Saya ingin dapat istri orangnya seperti ibu. Ya kan? Begini-begini semuanya sifat-sifat kebaikan ibunya. Kecuali ada sifat-sifat yang tak baik pada ibu baru dia, atau ada sifat-sifat yang tak disukai pada bapak, itu lain hal. Ini kalau secara fitrah, secara fitrah kullu batatin mu'jabatun bi abiha. Nah, anak pada asalnya mesti kagum pada orang tuanya pada asalnya. Tapi ketika pintu untuk kagum itu tertutup, ya pintu tertutup, akhirnya mereka susah menerima nasihat dari kita. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, harus kita pahami cara mendidik anak itu dari umur kecil seperti apa, mulai menanjak remaja seperti apa, dan seterusnya. Jadi bukan lagi selalu perintahnya top to bottom, artinya dari atas ke bawah terus. Ada masanya kadang-kadang anak itu perlu teman. Demikian juga dengan sesama saudara. Saudara kadang-kadang tidak bisa jadikan teman. Asal datang umur, apa umur di sininya yang kakak paling besar? Hah? Kakak yang paling besar? Hah? Umur Along. Nah, Along ya. Nanti yang angan diam lagi itu, udah tak bisa bercakap lagi. Akhirnya tidak ada harmonisasi antara sesama bersaudara. Oleh itu sebab ketika ditanya kepada seorang ahli hikmah, ayyuhuma ahabu ilaika ahuka aw sadiquka? Siapa yang lebih kau cintai, temanmu atau saudaramu sendiri? Dia jawabnya, akhi idza kana sadiqi. Saya suka saudaraku bila bisa jadi teman. Bila bisa jadi teman. Apa makna kawan? Kawan itu bebas kita. Bebas kita dengannya. Dengan arti bebas yang berbatas. Artinya bebas nak bercakap kita tak ada beban, nak meminta tak ada beban. Ini tak, belum minta lagi. Anak minta lagi katanya kan. Belum lagi minta dia sudah dilarang. Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Hah? Terus azan masuk waktu isya terus? Hah? Sayang azan. Enggak, perintah enggak jelasnya. Apa Ustaz masuk waktu isya terus? Azan, sayang azan. Oh enggak, baik, silakan. Jazakallahu khair.
Masyarakat muslimin, masyarakat muslimah, rahimahillah wa iyyakum. Kemudian, nah di saat saya sudah yakin kamu berdua sudah sampai pada waktu memungkinkan kamu berdua untuk memahami apa yang saya sampaikan dan sudah saatnya untuk diberikan ilmu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lazimani an uqaddima lakuma wasiyati. Nah, saat ini sudah wajib bagi ayah untuk menyampaikan kepada kalian wasiat sekarang. Nah, wa uzhiru lakuma nasihati, dan ayah nampakkan nasihat kepada kalian berdua. Allah jelaskan nasihat ayah kepada kalian berdua. Makhafata an takhtarimani maniyah, sebab ayah khawatir sebelum ini saya ayah sampaikan datang kematian. Maniyah adalah kematian. Walam abluq mubasharata ta'limukuma, padahal saat itu ayah belum sampai langsung belum secara langsung mengajari kalian berdua. Watadbirikuma, dan belum juga secara langsung mengurus kalian berdua. Jadi mengajar dan mengurus, ya mengajar dan
mengurus. Jadi anak ini kaum muslimin muslim bukan hanya sekedar beri ilmu, tapi mengurusnya. Bagaimana ilmu ini bisa dia laksanakan? Kalau hanya sekedar transformasi, dan ini kebanyakan kita hari ini masuk sekolah dah, dan selesai, tidak. Kita perlu ikut mengurusnya sekalian. Artinya apa? Agar selaras antara pengajaran yang didapat di sekolah dengan apa yang dia temukan dan rasakan di rumah. Sebab sekolah sehebat-hebatnya sampai di rumah hilang semua. Ya, ayah tak menjaga batasan-batasan syariah. Ibu tidak menghormati aturan-aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di sekolah bagus, sampai di rumah tak terurus. Makanya ayah takut besok belum sempat ayah mengajar langsung dan belum sempat mengurus urusan kalian berdua. Wa irsyadikuma dan belum juga secara langsung menunjukkan kalian berdua, wa tafhimikuma dan memahamkan kalian ilmu ini. Fa in ansa Allah taala fil ajali, tapi bila Allah panjangkan umur dan Allah lambatkan ayah mati. Ya, kalau masih panjang umur dan Allah lambatkan ayah mati, kan palambek mati kan banyak umur tu. Naam. Fil ajali fasaytakarraru an-nushu wat-ta'limu wal-irsyadu wat-tafhim. Akan sering berulang nanti nasihat yang ayah beri, pengajaran yang ayah lakukan, dan petunjuk yang akan ayah arahkan, wa tafhim dan memberi pemahaman yang berkelanjutan. Jadi kalau masih umur panjang, ya jangankan kalian, orang saja ayah ajar, masa kalian tidak mendapatkan dari ayah sendiri. Maka akan berulang-ulang kalian dapat nasihat. Yang penting asal siap saja nerima nasihat. Tapi tadilah saya katakan, bila komunikasi antara anak dengan orang tua lancar dan bisa ayah menjadikannya sebagai teman, karena dengan teman itu terbuka. Tapi kalau ayah agak sedikit ada sekat-sekatnya, segan menyampaikan, kadang perlu untuk disampaikan. Di saat itu kita perlu ayah itu sebagai kawan. Ya saya, misalnya anak belum tahu tentang apa tanda-tanda balik misalnya. Nanya ke kawan-kawan tidak berilmu, nanya ke ayah, ayah memarah. Akhirnya gimana? Dia tidak tahu apa yang nak dibuat. Ya kan? Tanya ke kawan-kawan tidak ada yang pandai. Tanya ke ayah, ayah memarah. Tanya ke ibu, ibu tukang locuik terus. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, tidak boleh banyak tanya, dikit banyak tanya keluar rotan. Tidak paham-paham katanya. Dia nanya karena tidak paham tadi kan, maka dia ulang-ulang lagi tanyanya. Nah, di sini perlu teman. Antum dengan teman berapa kali disakiti, sabar kan? Karena kita berteman. Ya toh? Janji terlambat, enggak ditungguin, besok janji lagi. Terus-terus karena kawan. Nah, begitulah seharusnya. Antum enggak pernah bawa rotan sama kawan kan? Nah, itu. Jadi begitu juga tidak selamanya dengan hukuman. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kalau umur masih sama-sama panjang, insyaAllah akan berulang-ulang. Ayah berikan nasihat, Allah berikan, ayah berikan pengajaran, Allah berikan, ayah berikan petunjuk. Ayah berusaha membuat kalian paham kehidupan ini, baik yang berkaitan dengan dunia maupun dengan akhirat kalian, insyaAllah. Wa ma taufiqi illa billah, dan taufikku tidak lain kecuali dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayah tak punya kuasa untuk beri kalian hidayah, tapi saya berharap Allah berikan taufik ke ayah supaya ayah berhasil mendidik kalian berdua. Karena semahal-mahal yang kita miliki adalah anak kita sendiri. Ya, duit tak bisa dijadikan anak, tapi anak bisa untuk cari. Ya Pak, duit tak bisa dijadikan anak, tapi anak bisa untuk cari duit. Ya tak? Nah, anak, orang berapa punya duit tapi tak dikasih Allah anak, tak bisa dia beranak, palingnya adopsi anak. Adopsi anak bukan anak.
Tapi anak yang kita miliki bisa menghasilkan yang kita ingini. Dan anak itu manfaatnya bukan hanya di dunia, tapi sampai ke akhirat. Makanya memelihara aset yang berupa anak ini harus lebih utama. Makanya dalam mendidik anak tak ada istilah berdikit-dikit. Ya, berdikit-dikit. Berhemat-hemat kalau apalagi kalau sekolah agama. Enggak usah mahal-mahal sekolah agama tuh katanya. Itu kalau enggak mahal sekolah agama itu gaji guru tak ada, akhirnya guru kadang hadir kadang tidak. Ya, kalau kadang hadir kadang tidak, murid terus colelai lagi dia. Tuh colelai. Hah? Ya setiap hari tidak masuk. Nah, ingat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang-orang besar dulu seperti Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah ta'ala, dia mewarisi warisan yang luar biasa dari ayahnya, habis untuk menuntut ilmu. Tidak banyak loh, hanya lebih kurang 300 ribu dinar. Berapa duit itu pak? Kali 2,5 juta. Cepat, cepat. Nah, tapi lebih berapa? Lebih kurang 700 miliar ya. Tidak 7 miliar, 700 miliar. Hampir 1 triliun untuk nuntut ilmu. Awak dah berapa habis untuk anak Arsad? Hah? Dah. Jadi, makanya beliau jadi orang yang jadi ikon ilmu jarhi wa ta'dil. Asal disebut ilmu jarhi wa ta'dil, Yahya bin Ma'in imam. Bila munazir. Terus ya? Nah, dia berkawan sama Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini juga penting. Ya, teman yang kaya berteman dengan yang miskin. Ya, yang kaya dia harus paham seperti Abdullah Mubarak. Abdullah Mubarak ulama besar dan kaya besar, konglomerat besar. Dia pun dah kaya begitu tetap juga berusaha untuk menghasilkan penghasilan. Lalu ditanya kepadanya, "Ya Imam, ini duit sebanyak ini ngapain lagi cari duit?" Katanya, "Saya ingat Al-Auza'i, ingat Sufyan Ats-Tsauri, ingat Sufyan bin Uyainah. Mereka kan anak-anak yatim kan. Ya waktu kecilnya ada besar kan di ulama dia kan. Mereka lebih fokus mengajar, menyambarkan ilmu dan berdakwah. Nah, Abdullah Mubarak lah yang menyelesaikan urusan rumah tangga mereka. Jadi belanjanya bukan subsidi langsung tunai tidak. Ya, tetapi sempurna dia berikan. Jadi saya ingat untuk membelanjai mereka. Karena Abdullah Mubarak itu bila membantu orang bukan untuk sekali makan atau sekali makan gorengan, tidak. Ya, dia bisa memberi orang, seorang meminta kepadanya bisa dia beri uang tidak kurang dari 2 miliar. Orang yang miskin ya. Janda punya anak, banyak anaknya sekitar 5. Nah, Abdullah Mubarak lewat nak pergi haji. Dan dia haji selalu bawa orang ramai atas biayanya sendiri. Ketika temu janda tersebut, dia tanya, "Kalau kita balik lagi ke pulang, tidak jadi haji, berapa perlu dana?" "Perlu 30 dinar. "Uang yang ada berapa?" "1000. "Ambil 30 dinar untuk tambang pulang, ongkos pulang, selebihnya kasih sama ibu ini." Kira-kira tahun depan ngemis lagi tak? Hah? 1000 dinar, bapak tadi 1000 dinar pak? Kali 2,5 juta. 2.000.000 pak. Iya kan? 2,5 juta kali 1000. Kan 2.500.000. ribu-ribu. Nah, gimana cara bilangnya itu? Aku kan tak pernah duit miliar aja tuh pasal gitu, 2.000.000. Iya. 2.500.000. 2,5 miliar atau 2 miliar lebih yang diberikan. Kira-kira kan tuh dapat 2 miliar besok ngemis lagi. Kalau sempat saya datang sini antum ngemis sama saya misalnya. Kalau enggak saya sekarang saya ngemis. Itu muslimin. Lalu dikasih saya kasih nih 2,5 miliar.
Tahun depan masih nulis lagi? Nah, mungkin. Jadi begitulah Abdullah Mubarak rahimahullah ta'ala. Jadi mereka menghasilkan uang untuk dibelanjakan fisabilillah, jihad, haji, nuntut ilmu. Dan alhamdulillah Allah Maha tahu dan Allah Maha kaya. Bila dia bukakan pintu rezeki, tak ada yang bisa menutupnya. Tapi kalau dia tutup, tak ada bisa pula yang membukanya. Maka Allah bukakan baginya selapang-lapangnya. Berapa banyak tulabul ilmi, para penuntut ilmu yang dibiayainya. Berapa banyak ulama yang dia sendiri nafkahi agar mereka fokus untuk menuntut ilmu dan memberikan ilmu kepada masyarakat. Maka jangan segan-segan untuk menghabiskan uang atau belanja untuk belajar agama ini. Karena dulu para sahabat untuk menebar dakwah ke mana-mana, baik dalam jihad fisabilillah, mereka rata-rata punya wakaf, punya wasiat dan sebagainya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, waktu kita terbatas tinggal 30 menit dari sekarang kan Ustaz ya? Dari tadi. Oh, udah lewat tuh. Mana kertasnya sih? Hilang sih. Dianggap enggak tahu aja sih. Ya kertasnya hilang mana? Antum ingatkan ini berapa menit lagi? Hah? 20 menit. Oh, masih lama. Kok hilang kertasnya? Antum ambil lagi? Oh, ini. Sesimpan. Jadi waktu 30 menit setelah azan. Berarti tinggal 20 menit lagi. Aman 20 menit. Alhamdulillah. Sekira 2 menit lagi. Baik. Wa ma tawfiqi illa billah. Taufik itu semata-mata dari Allah SWT. Ayah hanya bisa berusaha. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku tawakkal. Wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Setelah berusaha, kita tawakkal kepada Allah SWT. Dan hendaklah orang-orang yang beriman, orang-orang bertawakal, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya tawakal ini seperti yang disebutkan oleh para ulama, bukan antum tidak berusaha. Wajib berusaha. Iqilha wa tawakkal. Datang seorang badui ke Nabi SAW, saya tambatkan unta saya ya Rasulullah, lalu saya tawakal, atau saya lepas saja lalu tawakal. Kata Nabi SAW, iqilha thumma tawakkal. Tambatkan baru tawakal. Jadi harus ada usaha. Sehingga para ulama mengatakan bahwa tawakal itu antum berusaha melakukan sebab-sebab, seolah-olah sebab itulah keberhasilan antum. Sekarang kalau anak antum nak menjadikan anak kita seorang ulama misalnya, maka usahakan mencari guru yang terbaik untuk anak kita, atau sekolah yang terbaik untuk anak kita, yang membuatnya bukan hanya berilmu luas tetapi beramal nyata. Nah, ini usaha kita. Dan dalam itikad kita saat berusaha itu, inilah sebuah keberhasilan kita. Tetapi di saat sudah memulai masuk pekerjaan itu, dan kita carikan sekolah yang terbaik, dan kita biayai dengan biaya yang sebisa kita, dan tidak ada istilah berdikit-dikit kita, oh enggak, cari yang paling murah, gimana aja lah, yang penting murah gitu kan. Nah, padahal kita punya kelebihan, atau yang penting dekat dan sebagainya. Nah, kita upayakan, ini sebab terbaik yang saya miliki. Nah, setelah itu baru alaihi tawakkal tu, alallahi tawakkal, setelah itu serahkan hasil pada Allah, seolah-olah sebab itu tak ada sama sekali lagi. Tapi di waktu membuat sebab langsung terserah Allah Ta'ala, yang penting Allah Ta'ala kan Maha Pemurah. Kan itu banyak orang mengerjakan sesuatu ya, dari awal dia tidak mau melakukan sebabnya, terserah Allah lah, Allah kan, atau dia kan cuma kun fayakun, selesai katanya. Kan itu ya, tidak mau dia lakukan sebab. Ini konsep keliru. Jadi kaum muslimin muslimat, jadi iqilha wa tawakkal. Nabi kan mengilustrasikan dengan seekor burung. Andainya kalian benar-benar tawakal kepada Allah SWT, Allah akan beri kalian rezeki seperti rezekinya seekor burung. Pergi. Nah, kan dia bilang pergi, kan tidak nunggu kan?
pergi pagi-pagi. Makanya burung pagi-pagi dia sibuk itu, ya, saling membangunkan, saling menyemangati, berkicau dia di pagi hari. Awak bergemul di pagi hari. Nah, itu biasanya. Tulang rusuk kita banyak juga yang panjang. Ini komsumen. Jadi pergi dia sampai sore malam baru pulang di petang hari. Akhirnya dia bertawakal, dia itu berusaha. Setelah itu Allah beri. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Biyadihi qulubukuma wa nawasikuma. Sebab di tangannya lah, di tangan Allah SWT, hati-hati kalian berdua. Wa nawasikuma, dan ubun-ubun kalian berdua. Nah, biyadihi, di tangan Allah SWT, dalam hadis disebutkan, inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi ar-rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati hamba-hamba itu di antara dua jemari Allah, dia bolak-balikkan menurut yang dia kehendaki. Ini berat, ini mujassim tentunya. Ya, mujassim. Kalau antum bayangkan seperti jari ini baru mujassim antum. Tapi kalau antum meyakininya tanpa membayangkan sama sekali, antum wahid. Antum ahli tauhid. Ya, karena antum menetapkan sesuatu yang Allah tetapkan untuk dirinya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan untuk Allah tabaraka wa taala dalam hadis-hadisnya. Kalau engkau ingkari, engkau namanya tongkau. Ya, kalau tak diterima namanya tongkau. Tahu tongkau juga? Madah tahu? Ngeyel tahu? Tak mau menerima tongkau namanya. Oh tak, saya terima, cuma tak itu yang dimaksud mandai-mandai. Mana yang bagus, tongkau atau mandai-mandai? Maksud, mana yang bagus, tongkau atau mandai-mandai? Tak ada yang bagus. Oleh sebab itu jangan tongkau dan jangan mandai-mandai. Yakinilah seperti yang diberitakan tanpa dibayang-bayangkan. Karena tak akan terbayang. Jangankan Allah, surga yang akan kita masuki tak terbayang oleh kita. Fiha ma la aynun ra'at wa la uzunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar. Tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga kaifiatnya, dan tidak pula terbetik dalam pikiran manusia. Nah, jadi segala yang terbetik dalam pikiran kita itu bahwa batil. Allah tidak seperti itu. Tapi menolak tongkau, ditukar artinya mandai. Walaupun yang melakukannya orang-orang besar, karena orang-orang besar, orang-orang hebat kalau tidak ikut petunjuk tersesat. Kalau tak ikut petunjuk tersesat. Nah, orang tersesat sadar dia tersesat. Saya nanya dia, antum pernah tersesat tak? Di waktu tersesat tu sadar tak tersesat? Tak. Kalau sempat tak sadar-sadar, sesat terus kita. Makanya orang tersesat takkan mengaku dia sesat selamanya. Selamanya. Sebab dia kalau tersadar takkan. Pernah tersesat tak? Pernah. Kalau tersadar tambah sesat tak? Tak kan. Minimal balik lagi to basic. Kembali lagi ke terminal awal. Makanya ada pepatah mengatakan, kalau antum tersesat, kembali ke terminal terdekat. Jangan lanjutkan. Kembali ke terminal terdekat, nanti apa namanya transportasinya lebih mudah. Ya, udah terlanjur lah, jalan aja lah. Untung bensin masih banyak. Akhirnya nanti enggak tahu entah kemana antum. Ya. Saya sudah mencoba berkali-kali itu dengan ilmu kira-kira dan rasa. Iya, dikira-kira rasa. Saya dari rumah teman orang Bandung waktu itu di Madinah. Dia kan bawa keluarganya. Jadi awak kan kangen masakan Indonesia, tentu ke rumah kawan pergi kan. Pergi. Habis makan menjelang Isya dengan kawan-kawan, karena lambat nunggu taksi tak datang-datang kan.
Datang akhirnya jalan kaki aja kan nampak tuh puncak Masjid Nabawi. Menaranya kan kelihatan dari situ. Terus ditujulah arah itu rasanya. Iya rasanya, karena setelah dekat tidak terlihat lagi. Karena rumah-rumah dan bangunan. Akhirnya rasanya kan arah sini tadi. Iya rasanya. Ikutin terus rasa-rasa tadi. Ikutin rasa rasa itu akhirnya tersesat kami sampai ke Quba. Awak nak ke Masjid Nabawi sampai ke Quba dengan ilmu kira-kira dan rasa-rasa. Makanya kalau coba kalau itu bawa kompas, bawa petunjuk atau orang yang hafal jalan tahu kita kesesat. Jadi saya ketika kesasar itu sadar enggak saya tersesat? Sadar enggak? Teman-teman saya ada 5 orang, sadar enggak mereka tersesat? Sadar dia? Kalau sadar enggak tersesat dia. Hanya diikuti aja. Karena awak yang paling senior diikutinya. Awak kan selalu gitu. Kan dia ulama besar tuh, ikuti aja. Iya kan? Kita lupa untuk bertanya. Ya, karena besarnya orang belum tentu lebih berilmu dari orang kecil. Harusnya kan saya nanti bertanya sama orang Arab tuh kan, karena dia orang asli mah Madinah. Tapi enggak kenapa tadi itu masalahnya? Subuhannya kenapa tadi? Kan ini subuhannya nampak rasanya di sini. Kan subuhannya? Subuhannya itu nampak-nampak timbul, hilang-hilang timbul. Timbul macam benar tapi ternyata tidak benar. Jelas ya? Jadi yang tersesat enggak sadar tersesat. Siapa pun kita pun, saya pun kalau tersesat nanti tolong sadarkan dia. Sebab kalau saya enggak ada yang mengingatkan saya tersesat terus. Ya Ustaz ya. Jangan segan-segan saya. Ini kadang-kadang kena segan nih Ustaz, segan kita katanya. Akhirnya tersesat semua. Ya, tersesat semua tanpa sadar. Jadi kalau ada teman-teman kita, saudara-saudara kita sama muslim yang ingatkan kesesatan kita, ahlan wa sahlan wa marhaban. Makanya orang yang mencari kebenaran tak pernah risau disalahkan. Tak pernah risau disalahkan. Sebab apa? Kita akan berbahagia dapat kebenaran itu. Tapi yang kebenaran itu bukan lagi kira-kira. Sebab kami berlima tadi kalau semuanya pakai kira, ini tersesat 5 arah nanti. Iya kan? Untung-untung ke Quba. Kalau sempat keriat sampainya 800 kilo di Madinah. Ah ikut aja lah kan bensin masih ada, teruskan aja loh Ustaz katanya kan. Diteruskan sampai ke jalan sampai ke Qasim 500 kilo dari Madinah. Udah jauh tersesat nih katanya. Ya tauin aja lah terus aja terus. Tanggung katanya sampai ke Riyad. Akhirnya ongkos pulang tak ada. Itulah kaum muslimin dan muslimat. Ilmu kira-kira dan rasa-rasa beginilah sifatnya. Maka orang yang tersesat tak pernah merasa tersesat. Disitulah pentingnya orang yang mengetahui jalan yang benar. Dan itu tak mungkin kecuali melalui kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Menurut pemahaman orang yang dijamin tidak sesatnya, yaitu generasi sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Nah kalau demikian, gampanglah beragama ini. Antum ambil ayat, ambil hadis, tanya ke sahabat macam mana pahamnya. Pasti mereka arahkan kita. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini amalan yang direstui oleh Nabi alaihissalatu wassalam. InsyaAllah tak tersesat. Karena bertanya ke yang tahu jalan yang benar. Tapi kalau tanya kiri kanan yang sezaman dengan kita, sama aja nanti. Oh iya, kita sama juga tersesat. Akhirnya pernah kami di Mina, saya ngantar orang tersesat, akhirnya karena tidak tahu jalan ikut juga sesat. Nah, di tengah jalan ketemu lagi 2-3 kemana tersesat, ikut sesat. Akhirnya terkumpul kami hampir 25 orang sesat. Jelas kan? Makanya orang sesat bergabung sama orang sesat, tersesat juga hasilnya. Jelas? Jadi bukan karena banyak, tidak. Yang penting ada enggak di antara yang tahu jalan yang benar. Semuanya mengira. Nampak bukit itu tanda rasanya ada nampak bendera Indonesia. Rupanya bendera tahun lalu mungkin di situ kan. Ah, kejar pula di situ. Salah lagi. Ya? Tanya lagi ke orang lain, sama juga kami juga tersesat. Salahnya kenapa? Saya tidak bawa petanya.
tidak bawa petanya, dan tak ada kompas pula. Dan ditambah lagi kan aliran orang kan ramai itu kan, ramai. Nampak orang Indonesia ramai ke situ, diikutin pula. Ternyata tambah jauh, tambah jauh. Ini misalnya kemah di awal Mu'aisim, kita sampai ke Muzdalifah jadinya. Allah musta'an. Gara-gara ilmu kira, akhirnya banyak yang numpang sesat. Numpang sesat. Karena dia, karena dilihatnya kita pandai bahasa Arab kan, ikut pula dia. Ini subuhat juga, ini orang subuhat. Karena pandai bahasa, bahasa Arab, akhirnya diikutin. Pandai nahu sorok. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi biadihi qulub hukuman, di tangan Allah lah hati kalian berdua. Wa nawasikuma, dan ubun-ubun kalian berdua. Wa in hana baini wa baina dzalik, seandainya terhalang antaraku dan antara apa yang ingin saya ingin tadi berikan kepada kalian, ma atawaqqa'uhu, yang saya kira, yang saya khawatirkan, wa adhunnu, dan saya kira, min iqtirabil ajali, dekatnya ajal ayam, wa inqita'il amal, selesainya cita-cita. Ya, kalau hajjal dah sampai, selesai cita-cita kita. Fa fima arsumuhu min wasiyati, pada yang ayah tuliskan berupa wasiat ini, wa ubayyinu min nasihati, dan ayah jelaskan berupa nasihat ayah ini, ma in amiltuma bihi thabattuma ala min hajis salafis salih, kalian akan kokoh di atas manhaj as-salafus salih. Berarti al-baji mengarahkan untuk mengikut manhaj as-salafus salih. Makanya akan kita lihat nanti butiran-butiran emas, mutiara-mutiara hikmah yang dia rajut dan dia jalin menjadi sebuah nasihat yang kalau diikuti seperti yang dia katakan, kalian akan kokoh, tidak terombang-ambing. Sebab apa? Bersumber dari air mata ilmu tersendiri, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tabattuma ala min haji salafus salih wa fustuma bil muttajiril rabih, dan kalian akan menang dengan perdagangan yang beruntung. Wa waniltuma khairad dunya wal akhirah, dan kalian mencapai mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Wa astaudiullaha dinakum wa dunyakum, dan saat itu saya tinggal titipkan agama kalian dan dunia kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nyaman ayah, karena saya sudah berikan nasihat ini. Wa astahfidhu ma'ashakuma wa ma'adakuma, dan Allah minta, Allah yang pelihara kehidupan dunia kalian dan akhirat kalian. Wa ufawwidhu ilaihi jami'a ahwalikuma, dan ayah serahkan sepenuhnya seluruh keadaan kalian. Wa huwa hasbi, dan Allah cukup bagiku. Fikuma, dalam mengurus kalian berdua. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik yang mengurus. Ini mengingatkan kita kepada Umar bin Abdul Aziz ketika akan meninggal dunia. Dia panggil anaknya. Anaknya hanya 17 orang. Hanya 17 orang. Kita ramai 2 orang. Tidak boleh lebih. Baik. Tapi ketika beliau meninggal tinggal 11 orang. Apa kata beliau? Ayah sudah tahu bahwa semua yang ayah berikan kepada kalian untuk hidup ini halal dan tayyib, tidak ada cubuan di dalamnya. Andainya ayah mau menjadikan kalian orang terkaya, orang terhebat, semuanya ada di tangan ayah. Kan tinggal angkat anaknya di gubernur di sini, ya tak? Di sini anaknya jadi apa lagi? Hah? Bupati, wali kota, misalnya kan, sehingga dia akan, kan dia khalifahnya. Tapi ayah tidak ingin terjadi. Andainya kalian nanti tidak sahih saleh, rusak kalian setelah ayah meninggal, ayah tidak ingin menjadi penyebabnya. Karena rezeki yang tidak halal yang ayah berikan, karena rezeki yang tidak halal pada anak membuat perangai anak ke neraka. Perangainya menuju ke neraka. Kullulah min nabata min as-suhti fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang tidak halal, neraka lebih berhak.
Nah, andainya kalian nanti sepeninggal ayah saleh tapi miskin, ayah tak perlu khawatir, karena Allah mengurus urusan orang-orang saleh. Lalu dia bacakan ayat, Inna waliyyallah alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin. Sesungguhnya yang mengurus urusanku adalah Allah. Dengan apa? Yang telah menurunkan Alkitab. Ikuti dia. Alkitab, Al-Qur'anul Karim, wa huwa yatawalla salihin, dan Allah pasti mengurus orang-orang saleh. Alhamdulillah, anak laki-laki dapat setengah dinar, anak perempuan dapat seperempat dinar. Setengah dinar berapa tadi, Pak? 2,5 juta kali bagi 2. 1.250.000 rupiah untuk anak laki-laki. Anak perempuan setengahnya lagi. Berapa? Mana sampai 700? 1.125 dibagi 2. 1.250 bagi 2. 625. Lambat ngitung. Belum pernah dapat warisan nampak. 625.000. Kalau dibawa belanja ke pasar siap berapa tu, Pak? Untuk berapa tahun tu? 625.000 berapa tahun tahannya? Hah? Ya beli maco. 625.000 itulah warisan anak perempuannya. 1.250.000 itu untuk laki-laki. Tapi seperti yang dikatakan oleh ayahnya, ya, orang saleh diurus oleh Allah SWT. Akhirnya di antara anaknya ada yang berwakaf berinfak kuda perang 900 ekor lebih. Kalau kuda perang 900 berapa harganya, Ustaz? Bukan kuda bendi. Bendi murah. Ini kuda perang terlatih. Kan kuda ada yang harganya 2 miliar kan ada, kan, seekor. Nah, 900 ekor lebih dia infakkan fisabilillah. Kaya apa miskinnya? Kaya apa miskin? Alhamdulillah. Jadi kalau Allah yang ngurus, tak perlu kita risau. Tak perlu kita risau. Sebenarnya kalau bukan karena waktu, senang sekali dengan antum ini. Karena wajah-wajah masya Allah teduh, ya, memancar iman yang mengharap surga. Tapi waktu yang dibatasi, antum salah sendiri. Ya, kita sambung besok subuh dah, ya. Mudah-mudahan tak selama ini. Hah? Iya, mudah-mudahan tak selama malam ini. Kalau tak lebih. Ya, tergantung lagi kalau dia aktif mengingatkan, insya Allah saya batasi. Tapi kalau tidak aktif mengingatkan, insya Allah saya teruskan. Ya, saya teruskan. Walaupun saya besok kuliah sebenarnya jam 7. Ya. Tapi untung kuliah masih daring. Masih berdering kan itu. Alhamdulillah. Baik, kita tutupnya dulu ya. Kalau ada pertanyaan besok subuh aja lah. Tuliskan. Ya, kita tutup. Kasihan dengan saya. Bukan antum gitu. Ya, kasihan kita bersama. Mudah-mudahan banyak yang mau, ada yang punya urusan dan ada yang mau istirahat untuk pekerjaan besok. Semoga Allah SWT berikan taufik kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar semata-mata taufik dari Allah, yang salah kelemahan saya, mungkin dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan, kepada bapak dan ibu, saudara-saudari mohon dimaafkan dan juga diberikan masukan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam wa subhanallahumma bihamdih. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih.
penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.